Hey, what's up? Halo, apa aku semua? Ketemu lagi bersama gue Adam ya guys ya. Nah, jadi hari ini, aduh, gimana ya, udah lama banget gak bertemu dengan kalian ya guys ya. Jadi hari ini aku pengen ngeprank pacar aku lagi guys. Jadi pranknya prank apa? Pranknya adalah, kalian udah lihat di sini, aku pengen masang wallpaper cewek lain ya di HP aku yang satunya ya guys ya. Jadi aduh, gimana reaksi dia? Gimana kalau kita pasang dulu, kita cari di Google ya, masang wallpaper cantik sini nih, cewek cantik. Nyari di Google foto cewek cantik, foto cewek cantik. Aku cari ya guys ya. Aduh, mudah-mudahan dapat yang cantik banget ya. Ini ya guys ya. Nih. Aku pasang foto dia di wallpaper HP aku ya guys ya. Jadi kita pasang sekarang guys. Oke. Duh, sumpah aku deg-degan parah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia kesel banget ya guys ya. Aku tuh kalau ngeprank si Pak, target utamanya itu bikin kesel dia ya guys ya. Masalah dia nangis atau gimana itu belakangan, yang penting dia kesel dulu. Oke, kita pasang ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga berhasil ya. Ketik 1 untuk berhasil guys, ketik 2 untuk gak berhasil ya. Lihat di akhir video berhasil atau tidak ya. Sekarang aku pengen pasang wallpaper cewek ini. Aku gak kenal ya cewek ini, aku cari di Google ya. Jadikan wallpaper. Atur layar utama. Oke, jadi, nah guys, jadinya seperti ini ya guys ya, udah terpasang. Wow, sangat gede sekali. Oh no. Sekarang aku udah di depan rumah Sipa, tapi aku openingnya diem-diem gitu guys. Soalnya takut dia nyelonong keluar gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja samperin Sipanya, suruh dia langsung naik ke mobil ya. Oke, let's go. Tanpa lama-lama, kita langsung eksekusi. Let's go. A few moments later. Oke guys, jadi orangnya udah mau datang. Aduh, sumpah deg-degan banget. HP-nya aku sembunyiin dulu kali ya. Sembunyiin di celana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama banget loh berjumpa. Enggak. Iya kah? Iya sih. Iya kan? Mana itu yang? Apa? Itu. HP aku. Iya. Ada di tas. Tenang aja. Mau ngapain emang? Enggak. Kamu kok ini sih posisi banget, takut aku ini ya, apa sih namanya, takut apa? Aku kenapa-napa ya kan, nggak kamu biasanya, tandanya itu nggak percaya sama aku. Enggak, biasanya kan kalau ketemu emang aku lihat HP kamu. Oh gitu ya, itu kan konsepnya. Iya. Sekarang kita mau kemana nih? Tahu. Aku mau bingung, aku baru bangun tidur diajak main sama kamu. Kita mau kemana yang malam ini? Malam ini yang sih, malam sih. Iya, sore menjelang malam. Kemana aja? Kemana aja ini, yakin ya? Iya. Emang cewek mah selalu begitu sih, dibilang kemana aja ya udah kemana aja terus. Yang cowoknya yang pusing yang. Kamu mah harus ngertiin dong. Tadi kamu aku. Oh ngikut ya, udah kita berangkat sekarang ya. Iya. Oke. Salim dulu. Salaman. Apain? Dulu salaman. Nih kita salamannya terbaru ya. Kita bikin salaman terbaru. Gini pertama. Tek, 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 boom, rah gitu. Ingetin ya sekali lagi. Tek, tek, tek. Tek, boom, wah. Oke. Garing ya. So guys, jadi ini waktunya si Sipanya lagi ke Alfamart ya guys ya. Sekarang kita set up dulu ya. Jadi aku punya 3 HP ya. Punya 3 HP. Yang ini yang dipasang profil cewek, wallpaper cewek. Terus yang ini yang buat kayak ngepe-ngepe gitu supaya dia panas ya guys ya. Kita gedein dulu volumenya supaya dia panas pas PP itu. Kan ketahuan ada ngecat tuh bunyinya kleting 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 gitu kan. Nanti dia bakal risih. Sekali dua kali mah gak bakal risih sih. Tapi ini kalau terus-terusan pasti cewek juga risih ya. Lalu di spam kayak gitu kan, pura-puranya ini di spamnya sama apa sih namanya, cewek lain gitu ya. Coba kita coba ya, kita tes ya guys ya. Bunyinya gede gak ya? Kira-kira kita PP gini ya guys. Kita spam. Tuh. Nanti bakal seperti itu ya guys ya.
saat aku mulai pranknya, oke? Jadi sekarang kita nungguin si Sipanya datang lagi ke sini, langsung kita eksekusi. Sekarang aku pengen makan somay dulu ya guys. Tadi aku beli somay ini. Ya. Siapa yang suka somay? Adik-adik siapa yang suka somay? Oke, sekarang kita nungguin sambil kita lihat-lihat cingak-cingak kalau Sipanya udah datang, kita langsung prank ya, oke? Oke, semoga prank ini berhasil guys, doain ya. Duh, takut banget anjir. A few inches later. Tuh guys, jadi Sipanya udah mau datang ya. Duh, terlalu banget. Kamu numpang kencing doang kayak Indomaret? Iya. Kira aku beli minuman. Enggak, aku. Ini. Aku suka beli pipi. Kamu mau beli minuman ya? Aku haus. Bukannya beli minuman aja yang kamu mau? Haus. Hah? Aku punya enggak haus. Enggak haus kah, manis? Ngapain sih? Kepo banget dah. Ya kan siapa tahu ada yang harus aku balas. Pribadi, ngapain sih? Punya HP masing-masing kan? Ya, cuman aku buka ya. Jangan. Ketakutnya ya. Chat penting. Apa sih penting apaan? Udah, star aja sih, ngapain sih? Ya, buka. Ngapain anjay, sih? Kan? Ngapain dibuka? Enggak penting anjay. Penting. Enggak penting. Nggak usah siapaan sih, alay banget dah. Pacaran nggak ada HP. Kok kamu kayak ketakutan sih? Nggak ketakutan. Ya kalau emang nggak ada apa-apa mah, nggak apa-apa lah. Yaudah nih aku izin buka ya. Jangan atuh ah. Takutnya penting loh mama kamu atau apa tuh. Buka ya. Aku izin buka ya. Hah? Siapa ini yang? Apaan sih, siapa apaan? Ini foto siapa? Apa foto apaan sih? Kamu kok apaan sih yang? Ini siapa i? Coba ini cewek siapa? Gak tau tuh. Kamu biasanya pakai wallpaper aku kok ini ganti. Oh no. Jujur gak ini siapa? Nah, aku gak tahu. Tiba-tiba mana kamu pantas ketakutan anu wallpapernya cewek kok. Lah apaan sih, hapus ayang. Apaan sih orang itu mau siapa? Gak mungkin gak tahu, ini kamu yang masang, aku tahu. Mana coba aku lihat, aku gak tahu sumpah deh. Coba. Enggak, aku dikerjain sama temen aku pasti. Aku dikerjain. Kamu main terus sama aku, kapan kamu main sama temen kamu? Ngeles aja apaan sih, ini siapa gak jujur deh sama aku ya. Aku gak kenal sama sekali sama orang itu. Benar ini, ibu sih aku gak kenal sama sekali, aku dikerjain sama temen aku tadi, aku sebelum ke rumah kamu tuh aku gak mungkin, kamu tuh tadi tiba-tiba yang aku otw ya jemput kamu, gak mungkin kamu ke rumah temen kamu dulu mampir. Enggak, nih dengerin kamu. Kan ke rumah kamu jam 5 sore, aku tuh nongkrong dulu sama temen aku jam 2 sampai gak jam mungkin. Udah yang namanya bohong mana ngaku sih, udah jujur ini siapa dah. Tinggal jujur dong. Itu udah jujur, kayak gitu udah jujur. Mau jujur gimana lagi? Jujur dibilang bohong, bohong dibilang jujur. Gimana sih, kebalik banget sih orangnya. Sumpah ini aku kan sama kamu. Ya biasanya foto aku loh. Apaan sih kamu? Enggak, aku tadi tuh jam 2 inget itu masih foto kamu wallpapernya yang tiba-tiba itu kok cewek, cewek lain. Kayaknya teman aku tuh ngerjain tuh si Agus tuh deh. Mungkin aku tadi nongkrong sama Agus. Enggak usah buat teman-teman kamu deh. Aku tadi nongkrong sama Agus. Enggak, kamu tuh bohong. Jadi ngelesnya kemana-mana, aku tahu. Udah enggak usah. Enggak ngeles kemana-mana, serius aku ngomong sesuai fakta. Emang faktanya begitu? Enggak, kamu bohong. Aku tahu kalau kamu lagi bohong ya. Kamu mau ngeles kayak gimana pun aku tahu. Udah jujur deh, ini siapa, kamu kenal di mana? Terus kenapa dipasang di wallpaper anjir? Nah, kamu percaya nggak apa kataku? Nggak mungkin teman-teman kamu ngapain, nggak sopan dia buka-buka HP kamu kalau ngerjain. Gak logika banget.
kan otomatis juga HP kamu dikunci pakai sandi. Ngapain temen-temen yang buka? Buruan deh jujur aja. Jujur gak yang? Udah kamu jujur aja. Ini siapa? Jelasin. Jujur jangan diem aja. Ini mulutnya tuh ngomong. Kalau aku jujur kamu marah. Ya udah mending jujur lah. Ya lagi juga udah ketahuan yang gini kok. Ngapain kamu bohong lagi? Ngumpetin apa lagi? Pantesan tadi sore aku mau buka HP kamu gak boleh dikatain posesif. Biasanya juga aku buka HP kamu kok. Udah buruan jujur ya, gak usah diem aja, apaan sih? Biasa juga kalau ini ngomong mulu. Buruan. Nanti kamu marah kalau aku jujur. Enggak, udah aku juga udah tahu kok. Udah ngeliat gini mau apa lagi yang diumpetin sama kamu. Itu selingkuhan aku. Oh no. Gak disuruh kalau kamu kapan kenalnya? Udah 2 bulan yang lalu. Udah lama banget ya. Kamu baru ngomong sama aku. Ya aku gimana? Kalau jujur pasti kita berantem kayak sekarang nih. Ya kamu harusnya lebih jujur dari awal lah. Bilang gak usah diumpet-umpetin kayak gini. Kalau emang bosan sama aku juga bilang. Enggak, itu wallpaper sehari doang kok masanya. Suruh dia kalau dia udah enggak tahu juga, enggak aku pasang lagi. Bukan sehari atau mau beberapa hari. Disuruh dia nih, gini kata dia. Udah deh, aku enggak peduli, intinya kamu selingkuh udah gitu. Udah. Ini gimana sekarang? Disuruh siapa bodo amat, aku nggak peduli, intinya kamu bilang selingkuhan kamu. Ya selingkuhan kan emang kamu tetap pacar aku. Enggak, aku nggak mau lah dijadiin simpenan kamu. Terus diem aja gitu cowoknya punya selingkuhan. Terus kamu mau mutusin aku? Hah? Ya kamu salah sendiri. Tahu mau ngapa-ngapain. Ini dari 2 bulan yang lalu lagi baru jujur sekarang. Tapi kan itu masang wallpaper cuma sehari doang. Besok foto kamu besok. Udah deh, gak usah tapi-tapian. Tadi aku udah ngedengar dari mulut kamu sendiri kali ini selingkuhan kamu. Besok foto kamu, janji aku. Udah notif gak banyak banget. Belum lihat notif aja. Apa sih? Itu jadi kamu yang kesel? Notif banyak banget. Belum buka notif udah dikasih foto cewek gak jelas. Sehari doang, besok kamu udah. Gak peduli mau sehari, mau berapa hari, seterah mau selamanya juga. Intinya aku udah tahu ini selingkuhan kamu dari mulut kamu sendiri. Udah 2 bulan yang lalu kamu mungkin udah ngapain kali, gak tahu deh. Abisnya dia lebih seksi dari kamu. Ya udah, kalau emang kamu ngeliatnya dari fisik, gimana? Ya, ngeliatnya dari fisik, dia lebih seksi. Aku tergiur sama dia. Kok tega sih, kan kamu masih juga pacar aku juga, sama aja. Ya nggak mau lah kalau kayak gini, apalagi kamu. Ngeliatnya karena fisik, asli dulu bilang ngeliat aku nggak karena fisik, nggak. Katanya kamu dulu mau bilang ke aku begini, aku mau diduain juga sama kamu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ya, mana mau sih cewek diduain, yang cewek stres kali mau diduain pacarnya. Nggak jelas banget, aku nggak mau. Cuman tinggal ganti doang, ganti dan ganti. Bukan masalah gantinya. Bisa apa? Kamu tuh.
tuh udah ini sama dia. Ganti terus ganti foto kamu. Udah clear, ngapain harus adu bacot begini? Aku mau puyeng. Bukannya adu bacot ya, kamu kok kenapa tiba-tiba ada yang pasang foto gini? Udah lah, seterah lah, mau gimana juga. Di seterah. Masa seterah aku? Udah ganti aja, kalau seterah aku ganti aja udah. Gak mau. Kamu bilangnya udah nyelingkuhin aku sama dia. Mau gimana lagi ya? Aku bingung. Ngapain harus bingung? Kamu yang buat, kamu yang bingung, gak jelas. Segala bohong, bobo teman-teman kamu ngapain? Kalau emang udah dasarnya sendiri yang buat, teman-teman dibawa. Aja, tapi kita jangan putus, kita terpacar. Ya gak mau aku. Kamu udah bilang itu selingkuhan kamu. Ngapain aku diem aja? Kayak aku ini. Apa? Aku minta maaf. Udah aku ngeliat. Terus hapus foto dia, udah gitu doang. Kamu ngebohongin aku udah dari lama berarti. Apalagi itu selingkuhan kamu. Terus bilang ke aku udah 2 bulan yang lalu. Ya udah, ya udah aku putusin selama. Dia lah, aku putusin lah. Kamu apa dia yang mau aku putusin? Kamu bingung enggak kayak gini, bikin emosi darah tinggi aja udah tahu. Bingung sendiri kan, makanya punya cewek itu satu aja, enggak sebanyak banyak. So ganteng apa? Banget. Emang ganteng gue mah. Makanya laku. Wow. Seterah gue lah, padahal enggak salah selingkuh tuh. Apa ngomong sekali lagi? Dasarnya udah bosen juga yang sama aku. Kok bawa bosen sih? Ya buktinya itu kamu nyari selingkuhan kayak gitu. Udah pacaran dulu. Ceweknya diem aja lagi. Cowok orang. Coba ntar dulu, jelasin dulu. Apa sih kamu ngapain sih dari tadi marah-marahin aku? Maksudnya apaan? Ya kamu pasang wallpaper cewek kayak gitu ya. Ngapa banget sih? Aku juga capek ribut mulu, tapi kamu yang selalu nginiin ribut tuh, nimbul-nimbulin ribut tuh kamu. Gimana? Mau putus? Aku gak mau putus, aku mau punya 2 pacar. Gak bersyukur kamu yang asli. Tuh hapus kok. Dih, gak usah banting-banting HP aku. Nanti rusak gak mau ganti. Lagian lebih cantik dia. Ya udah, mau gimana sekarang? Gak usah inilah. Ya guys ya, lebih cantik dia kan guys tuh. Oh no. Wawa, kenapa? Kamera deh tadi on gak apa-apa. Kamera on. On position. Oh enggak, ini foto abang. Aku nyari di Google nih, liat nih. Ada screenshotnya di galeri aku nih. Malu. Tuh lihat nih. Mana sih Google tadi? Nah ini. Nih. Tuh, foto cewek cantik. Foto cewek cantik ya guys. Aku enggak tahu dia siapa lagi. Dan juga dia cantik banget, terus badannya bagus, mana mau sama aku. Aku marah-marah jelek banget yang. Makanya yang sadar kamera dikit, sadar kamera. Ini kan aku taunya gak nyala. Ini on day tadi tahu. Kena fray. Yeay, berhasil guys. Yuhu. Ternyata kalau aku masang lebar gitu, kamu reaksinya begitu ya. Aku baru tahu. Ya iyalah, apaan sih itu, cewek siapa. Gak tahu aku cewek orang. Aku ambil-ambil aja, aku mau selonong boy. Kena fray. Nama maafin aku ya. Enggak, aku gak selingkuh sumpah. Aku gak selingkuh. Belum dihapus fotonya. Oh ya, no. Ganti dulu ya guys ya. Biar dia gak ngambek kayak. Biasanya kemarin tuh foto kita berdua guys. Wallpaper ya itu. Sekarang kok. Mana wallpaper aku tadi? Ya udah aku ganti tuh foto ulang tahun aku sama Siva. Yeay. Kenapa? Balas dendam. Aku tahu. Aku mah udah awas sama kamera nih.
lihat sini kamera. Aku mau tanya dong. Dia nggak tahu guys nanti. Kita mah diem-diem aja guys. Oh gitu. Iya. Aku mau ditantang kayak gitu. Aku mau tinggal lihat kamera gitu. Kamera tuh. Berarti kamu mau ngapain? Udah. Hai. Sampai. Yes. Berhasil ya guys ya. Itu reaksi dia. Guys, aku tuh nggak suka yang marah-marah ya. Aku dimarah-marah tadi kamu sampai bukul mulut aku. Aku tuh kalem ya. Di? Aku cewek-cewek kalem. Tai lencong layang, cewek-cewek kalem. Udah guys, pengen berhasil lah guys ya. Itu reaksi dia tadi sampai gini. Jujur gak? Jujur gak? Jujur lah, masa enggak? Ya guys ya, thank you for watching. See you the next video and bye-bye semuanya.